Oke, salam jumpa kembali dengan channel saya ya. Oke. Kali ini saya akan memodifikasi senapan ini ya, jenis Uklik ya. Dengan merek Saab Barata klasik ya. Oke, OD-nya ini OD25 ya. Oke. Oke, ini kondisi senapan ini kondisi baru ya guys, malah pokoknya juga belum saya baut ya. Dan sama triggernya juga belum saya pasang ya, karena ini benar-benar baru ya. Senapan ini milik teman saya yang dari Bekasi, yaitu Pratu Bagus ya guys. Okay. Ini laras mempunyai panjang 70 cm dan tabung juga panjang ya guys. Okay, nanti mau saya potong ini ya, mau saya potong agar nggak terlalu panjang. Okay, senapan ini mau saya robah dengan sistem apa, magazin ya. Jadi bisa pakai magazin, dan ini chamber bawaannya dan laras bawaannya mau saya buang ya guys. Oke, dan ini chambernya ya guys ya. Nah, ini chambernya dan ini juga larasnya ya, dengan panjang 70 cm dengan bahan seamless ya. OD-nya memiliki OD 14 ini ya guys ya. Dan juga nanti tutupnya juga mau saya ini buang ya, mau dibuang dan diganti dengan ini ya guys ya. Nah, diganti sama ini. Oke. Okay. Ini ya jenis senapan ya. Ini benar-benar baru ya, masih grass, belum pernah dipakai sama sekali ya. Oke, sebelum proses selanjutnya, mungkin saya mau bongkar semua dalamannya ya, termasuk pokpornya dan larasnya juga mau saya bongkar ya. Jadi nanti sistemnya mau saya copot ini ya, mau saya panasin dan nanti ini supaya copot ya. Nah, pokoknya intinya bagian atas ya, dari chamber sampai laras mau saya ganti ya guys ya, mau saya ganti dengan sistem apa, magazin jadi kayak gini ya. Nah, jadi kayak gini ya guys ya. Oke, jadi menyerupai PCP lah guys, menyerupai PCP, walaupun Uklik tapi rasa PCP nantinya ya, gayanya maksudnya ya, kalau powernya sih tetap power Uklik ya guys, walaupun nanti mau ditambah sedikit lah. Oke, guys, kita lanjut ke proses berikutnya ya guys. Jangan lupa like, subscribe dulu ya intinya. Oke, terima kasih, kita lanjut ya. Oke guys, kita satu per satu bongkar dulu ya. Oke. Thank you.
Ini semuanya udah beres ya, tinggal pasang chambernya. Oke. Oke, ini kebetulan depannya saya potong ya karena sub barata klasik itu panjang ya. Oke, sesuai permintaan yang punya senapan ya guys. Oke, ini udah saya potong ya. Oke, tinggal pasang chamber magazinnya ya guys. Oke. Oke guys, prosesnya udah mulai beres ya. Saya kasih cincin tengah ya, ini belum saya rapiin ya. Karena ini sistem, karena ini senapannya uklik ya, jadi harus dikasih cincin di tengah karena buat mompa nanti si laras nggak ke press ya guys ya. Oke, ini cincinnya yang tadinya ini ya, karena bawaan senapan uklik, cincinnya jarak antara lubang laras sama lubang ini ya pendek ya, dan sedangkan ini dirobah karena chambernya diganti sama magazin, berarti jaraknya jadi agak tinggi ya guys. Oke, ini sistem larasnya bisa dibongkar pasang sama persis seperti PCP ya guys ya. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu merapikan mounting tengah ya, cincin tengah sama depan ya, lalu kita pasang-pasang ya guys ya. Oke, sip. Oke guys, udah jadi, tinggal kita pasang-pasang ya. Yang mau ini single shotnya ya, ini magazin. Oke, kita coba pakai
Guys, sudah jadi guys. Sip ya. Kita coba pakai magazin ya. Oke. Kita isi dulu pelurunya ya guys. Oke. Oke, udah terisi penuh ya. Pelurunya udah terisi penuh ya. Tinggal cek ya. Kita uji coba di luar ya guys. Kita coba ya. Mantap ya. Ya tarik aja ya untuk tensi peluru.